Halo guys, welcome to YouTube my channel Roro Mendut Production guys. Jadi di video kali ini saya tidak ingin membuat video tentang musik guys, karena di video ini saya ingin ngasih tahu aplikasi pinjaman tunai dan cara meminjamnya gimana. Langsung saja kalian download aplikasi Akulaku dan kalian daftarkan dan naikkan limit sesuai kebutuhan kalian guys. Untuk prosesnya cukup mudah guys, hanya 1 menit langsung cair ke rekening kita guys. Jadi langsung saja kita nggak usah kombak-kombi dan nggak usah banyak cincong, langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum kalian simak videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, comment, like, and share untuk membuat channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih guys. Ya, langsung saja kita cekidot videonya. Ya oke guys, langsung saja kita masuk ke menu aplikasi Akulaku yang ini guys, yang pojok kanan atas ini ya. Oke, langsung kita klik. Ya, dan ini tampilan menu Akulaku guys. Nah ini konfirmasi ya. Oke, jika kalian ingin minjam uang, kalian cukup mudah, kalian masuk ke menu kredit ini yang bawah ini. Ya, kalau sudah menu kredit, kalian masuk ke KTA asetku yang ini, yang atas. Ya, oke guys. Untuk dana cicilan ini ada yang mulai 600.000, 900.000, 1,2 juta, 1,5 juta, dan 2 juta rupiah. Nah, itu. Untuk tenor pinjaman kalian bisa sesuaiin, ada yang 22 hari, 15 hari, guys. Nah, untuk berhubung ini saya bikin tutorial, jadi saya pinjamnya nggak usah banyak-banyak. Saya pilih yang 600.000. Untuk yang 600.000 tenor 15 hari itu pembayarannya 678.000. Nah, itu tenor 15 hari ya. Untuk yang 22 hari itu pembayarannya 711.000 guys. Nah, gitu. Oke, langsung saja saya pilih yang tenor 15 hari. Nah, oke. Kalau sudah kalian pilih tujuan peminjaman ini. Kalian bisa sesuaikan dulu. Bukanlah Pak Ose. Oke, ini sudah. Kalau sudah kalian checklist yang saya telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan asetku dan perjanjian pinjaman cash loan atau apa ini. Oke, kalau sudah ajukan sekarang guys. Dan kalian akan menerima kode verifikasi nomor tersebut guys. Oke, kalau sudah kalian lanjutkan. Sedang diverifikasi, kami sedang memverifikasi pengajuan pinjaman Anda, harap menunggu setelah pengajuan pinjaman Anda lolos. Verifikasi kami akan mengkonfirmasikan melalui SMS dan notifikasi. Nah, ini jumlah pinjaman saya guys, jumlah pinjaman 600, dana cair 600, tenor 15 hari, biaya admin 54, total bunga 18.000. Oke. Nah, ini ke nomor rekening saya guys. Oke, dan kita tunggu menunggu.
Iya, dan ini sudah masuk ke rekening tadi, guys. Nah, ini. Nah, jadi ini tagihan saya ya. Nah, layanan asuransi proses underwriting. Nah, ini. Rincian, kita lihat rincian. Nah, ini yang tadi ya, guys ya. Oke, tanggal penerimaan 6 Agustus 2020, jatuh tempo 21 Agustus 2020. Nah, dan ini sudah masuk ke rekening saya, guys. Sisa tagihan 675, tanggal pembayaran 21 Agustus. Nah, gimana, guys? Anda tertarik atau enggak? Silakan Anda bisa mencobanya sendiri. Dan ini sangat membantu. Kalau menurut saya ini sangat jauh lebih membantu, guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, share. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, guys. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Jangan usah di-subscribe, oke, guys. Mungkin segitu dulu untuk video. Terima kasih buat kalian. Semoga sehat dan sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.